Alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan kesempatan, kelapangan untuk kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mengerjakan salat maghrib secara berjamaah dipimpin oleh Tuan Imam, dan kita juga merekamkan rasa kesyukuran kita kepada Allah kerana Allah berikan kepada kita akan kesihatan yang baik, walaupun kita mungkin batuk-batuk, walaupun mungkin kita semput, tetapi masih mampu melangkah kaki untuk beribadah. Walhal kalau kita melihat ramai lagi dari kalangan kita yang sihat walafiat, Allah berikan kesihatan kepada mereka tetapi mereka tidak manfaatkan. Maka sebab itulah kata baginda Nabi SAW, tidak akan berganjak kaki anak Adam di hari akhirat nanti setelah mana ditanyakan kepadanya beberapa perkara. Antara lainnya iaitu ditanyakan kepada kita umur yang Allah berikan kepada kita ini ke mana kita manfaatkan. Pada jalan Allah atau pada jalan kekufuran. Allah berikan kepada kita rezeki dari mana kita dapat ke mana kita belanjakan. Dan Allah berikan kepada kita akan kesihatan ke mana kita pergunakan tubuh badan kita, sama ada mencari redha Allah ataupun mencari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu jadilah insan yang bersyukur dengan cara kita lakukan amal ibadah, walaupun kita tidak sehebat para alim ulama, tetapi setidak-tidaknya ada kesungguhan pada diri kita pada penghujung-penghujung usia kita ini untuk kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Baik, malam ini kita akan melihat dalam kitab Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah, setelah mana kita selesai membicarakan tentang ciri-ciri akidah yang batil. Mudah-mudahan kita faham akidah-akidah yang batil, walaupun tidak kita melihat akan namanya, tetapi setidaknya kita faham apabila ada ciri-ciri tersebut, sudah pastilah jamaah itu, pertubuhan itu, persatuan itu tergolong di dalam yang batil. Sebab yang kita sebutkan antara cirinya, kalau tuan-tuan masih ingat, iaitu yang pertamanya iaitu syirik dan kufur. Perkara yang dibawa itu nampak jelas membawa kepada kesyirikan, membawa kepada kekufuran. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia tidak berlandaskan kepada dalil naqli Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Yang ketiganya iaitu dia hanya berpaksikan kepada akal, berpaksikan kepada akal semata-mata. Dan yang keempatnya iaitulah keputusan yang diambil, tindakan yang diambil, dilihat sentiasa berubah-ubah. Kerana apa? Sebab dia tidak berpegang kepada dalil yang tetap, iaitu dalil naqli Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Hari ini kita akan masuk di dalam pasal yang ke-6, penjelasan mengenai uluhiyah. Uluhiyah ini iaitu sesuatu yang berkaitan dengan ketuhanan. Ramai orang alhamdulillah dari segi uluhiyah, iaitu dia faham siapa Tuhan dia. Bila ditanya siapa Tuhan kamu, Allah. Walaupun dia berjoget, walaupun dia melompat-lompat dalam majlis tari-menari, pakaian separuh bogel, tapi bila tanya kamu ni orang apa, Islam. Tuhan kamu siapa, Allah. Maksudnya dari uluhiyah dia faham Tuhannya Allah. Tak banyak perkara sangat dalam bab uluhiyah ni. Yang ramai kufur dalam bab rububiyah besok. Bab rububiyah ni bab Allah itu Tuhan yang maha mentadbir. Allah itu Tuhan yang mentadbir urus makhluknya bernama manusia, bernama haiwan, bernama tumbuh-tumbuhan, segala-gala. Yang tu kadang-kadang dia kufur. Dia tak nampak sebab dia rasa yang dia dapat ni semuanya datang daripada makhluk. Yang tu mungkin banyak perbincangan nanti. Tapi malam ni kita bicarakan mengenai uluhiyah. Uluhiyah ini menurut pengertian dalam bahasa Arab mudahnya ketuhanan. Dan dalam pengertian ulama ilmu akidah ataupun aqaid al-iman, bab-bab yang berkaitan dengan ilmu tauhid, dia menyatakan bahawa kena ada i'tiqad
dalam diri kita bahawa Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Sebab tu saya kata tak ramailah yang kufur dalam bab ni, sebab bila tanya siapa Tuhan kamu, Allah. Yang selayak disembah siapa? Allah. Ya, walaupun dia pergi buat ngangkung, buat nombor ekor, ya, pacak lilin, menurun atas kubur, minta kepada penunggu itu, penunggu ini. Tapi bila tanya dia, siapa Tuhan kamu yang selayak disembah? Allah. Padahal buat kerja syirik itu. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita bahawa a'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah kamu akan Allah. Lihat yang surah Al-Mu'minun. Sembahlah kamu akan Allah yang sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Jadi dalam bab ni tu kita katakan faham ramai, tetapi nak menterjemahkan kefahaman itu yang gagal. Faham Allah itu sebagai Tuhan, sebab itulah bila datang Ramadan penuh besok. Surah pun makin cantik dah, bulan lampu cantik. Macam malam raya dah malam. Sebab apa kita nak sambut ramai tetamu-tetamu surau kita pada bulan Ramadan. Yang tak datang surau pun terawih insya-Allah penuh. Silap-silap yang otai-otai ini terlepas ke belakang, tak sempat nak masuk penuh. Tak apalah, bagi laluan kepada mereka tu, kita adu-adukan. Cuma itulah kita nak sebutkan dalam bab terawih ni, sebab dia tahu orang Islam kena beribadah. Pada bulan Ramadan ada solat tambahan, solat sunat tarawih. Tapi dia lupa namanya pun solat sunat. Yang wajib apa? Maghrib. Tapi maghrib ramai yang tinggal, termasuklah peniaga bazar Ramadan. Jual untuk orang buka puasa, dia pun tak sembahyang. Saya pergi bagi kuliah di Kuala Lumpur, singgah dulu beli kuih untuk nak berbuka puasa di Pasar Keramat. Elok je kawan tengah goreng karipap tu sambil makan, ngap, ngap, ngap. Bulan Ramadan. Nak jual karipap untuk orang buka puasa, dia pun tak puasa. Tak payah cerita Pasar Keramat. Batang kadi pun sama juga. Saya lalu ke belakang, lalu ke depan cantik. Tuan-tuan lalu yang bahagian nak beli tu, depan tu meja tu semua cantik. Mejanya, kuihnya semua cantik. Cuba tuan-tuan pusing ikut belakang, belakang peniaga. Tuan-tuan akan tengok ramai yang gantung TOI dekat lori. Ini orang mana? Orang Islam. Dia ingat dia boleh tipu Allah. Kau tipu penguat kuasa majlis daerah, kau tipu jawatan kuasa surau masjid, bolehlah. Tapi Allah tak boleh. Kuih tak habis, hantar dekat surau masjid. Berlambak, lorong buka puasa. Tapi, kuih yang dah tak habis lah. Cuma sebelumnya kau tu pergi hantar dulu. Barulah ikhlas. Ini kuih dah tak habis dah. Dia malas nak penuh kat rumah dia, baru hantar dekat surau masjid. Tapi itulah, surau masjid ni biasa dia jatuh second class. Nak semayang Jumaat pun second class. Ya, ada booster baru boleh. Nak apa, nak masuk pasar malam, nak masuk pub, tak ada booster, boleh. Nak pergi rumah penuri kahwin, pakai kasut cantik, kasut dalam kotak, bawa keluar. Datang masjid, pakai kasut buruk, takut orang curi. Tapi tuan-tuan, Pak Imam tuan-tuan pakai kasut sebelah lain pun hilang. Siapa yang ambil? Saya. Saya tak tahu kata maksud Pak Imam, minta maaf Pak Imam. Saya nak balik kuliah yang lepas kasut saya hilang. Jadi saya tengoklah kasut mana yang ada, nak ambil kasut yang lain. Takkan saya pun nak kebas kasut orang macam orang kebas kasut saya. Jadi saya tengoklah kasut yang agak teruk sikit. Tengok kasut selipar pergi tandas ke sebelah lain. Rupa-rupanya itu kasut Pak Imam. Zuhud betul Pak Imam tuan-tuan ni. Baik. Tapi nak sebutkan bahawa selalu kita ni kalau surau masjid, selalu kita jadikan second class. Ya? Kenapa begitu? Hantar ke masjid pun pisang, dia cubalah hantar durian sekali. Jadi nak sebutkan bahawa dalam bab uluhiyah ini ramai yang faham, tetapi nak terjemahkan itu yang gagal. Ramadan akan penuhlah orang datang solat sunat tarawih, tapi sayang maghrib diabaikan, sedangkan maghrib itu yang wajib, isyak itu yang wajib. Kalau kabut nak heret cucu datang masjid, datang surau, lepas main apa dekat-dekat waktu isyak tu kelang kabut, cepat sikit siap.
Ya, kang sagi kita tertinggal, sagi lepas saf ke belakang pula. Orang nak sembahyang sagi tarawih kita tak sempat. Dia sebut tarawih je, dia tak sebut isyak tu. Kewajipan selalu kita abai tersilap di situ. Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut dalam Al-Quran yang selalu menjadi ucapan terutama sekali pimpinan jamaah bila mana kita buat majlis tahlil, kita buat tahlil apa semua, akhirnya Pak Imam akan sebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Pak Imam sebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa maksudnya yang kita nak sebut tu? Allah SWT sebut dalam surah Muhammad, fa'alam annahu la ilaha illallah, maka tetapkanlah wahai Muhammad. Allah suruh Nabi Muhammad, tetapkan. Apa yang ditetapkan? Pengetahuanmu dan keyakinanmu bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Yang berhak disembah melainkan Allah. Yang selalu kita dah sebut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya sahaja engkau lah ya Allah yang kami sembah. Hanya engkau kami minta pertolongan. Dia sembahyang seorang pun dia kena sebut, hanya engkau lah ya Allah yang kami sembah, hanya engkau kami minta pertolongan, walaupun dia sembahyang seorang diri. Kenapa tak disebut di situ? Hanya engkau lah ya Allah yang aku sembah, hanya engkau aku minta pertolongan. Sebab kita sembahyang seorang. Tapi tak, tetap gunakan kalimah kami. Nak gambarkan Islam ini, dia mengajak supaya masyarakat itu hidup secara berjamaah. Tidak boleh bersendirian. Kenapa? Mati besok nak pergi kubur pun kena orang tolong angkat. Dia tak boleh bergolek pergi sendiri sebab dia dah mati ketika itu. Jasad itu kelihatan mulianya setelah mana roh ada pada tubuh. Bila roh sudah tak ada pada tubuh, tidak ada nilai. Jadi jangan kita rasa bangga. Waktu kita hidup ni, bolehlah kita bangga diri. Kita ni Datuk Seri, kita ni Tan Seri, kita ni Ustaz, kita ni Maulana hebat. Tapi besok bila mati, besok tak ada dah ketika itu. Semua kita sama saja. Batang tubuh itu pun dah tak ada nilai. Maka sebab tu waktu hidup, manfaatkan peluang yang ada supaya bila kita mati besok kita ada bekalan. Antara bekalannya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mendapat kebahagiaan. Nabi tunjukkan kepada kita ciri-ciri nak dapat kebahagiaan. Yang pertama kata Nabi, dia kena dapatkan isteri yang solehah. Isteri kita kat rumah solehah ke tidak? Kalau tak solehah, bentuk dia jadi isteri yang solehah. Berikan ilmu. Tak ada ilmu ustaz nak bagi macam mana, saya pun tak pandai. Bawa dia bagi dengar kuliah sama. Hantar dia bagi orang ajar. Kita bayar sikit pun tak apa. Yang penting dia dapat ilmu menjadi isteri yang solehah. Didik, didik, didik. Tak jadi juga ustaz, duk jadi debeh macam tu. Mencari baru seorang lagi. Tu kalau tuan-tuan berani ya. Nak tunjukkan, Nabi sebut cari isteri yang salihah. Tapi isteri ni tuan-tuan, dia kadang-kadang terbentuk berdasarkan kepada gambaran suami. Kalau suaminya salihah, soleh, insyaAllah isteri boleh jadi salihah. Tapi kalau suaminya pun toleh, asyik duk salah buat hal manjang, macam mana isteri nak jadi baik? Walaupun ada isteri yang baik, suaminya teruk ada. Itu yang pertama kata baginda Nabi. Yang kedua baginda Nabi sebut nak dapat kebahagiaan, kena dapatkan anak yang soleh, solehah. Kerana apa? Sebab bila kita meninggal besok, anak yang soleh dan solehah inilah yang akan doakan untuk kita. Dan doa itu tidak terputus. Tak putus. Sentiasa kita akan dapat. Tapi kalau anak tak soleh, tak soleha, waktu hidup ni pun kita nampak dah buat tak peduli kat ibu bapa. Bercakap pun dengan nada yang tinggi. Kita nampak dah tu ciri-cirinya. Bagaimana kita nak dapat kebahagiaan dalam kehidupan. Yang ketiga, kata baginda Nabi SAW,
dapatkan sahabat-sahabat yang baik. Sebab tu suruh cari kawan-kawan yang baik. Ya. Cari kawan-kawan yang orang katakan, walaupun dia tak kaya, tetapi dia baik. Baik dari segi apa? Seringkali bantu kita, setidak-tidaknya membantu dengan memberi nasihat dan dorongan ke arah kebaikan. Berbahagialah kita. Dan yang keempat, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri mendapat kebahagiaan iaitulah apabila dia mendapati rezekinya itu berada di sekitar dia. Maksudnya dia cari rezeki tak payah jauh-jauh. Ada orang memang pendapatannya besar, sebulan 60,000, tapi di mana? Kena pergi bertugas di Yaman, kena pergi bertugas di Jepun, duduk 2-3-4 tahun, anak isteri duduk di sini. Memang nampak dia dapat banyak, tetapi jauh daripada keluarga. Banyak benda yang terabai, jadi kebahagiaan sukar. Apa yang Nabi sebut tu, tuan-tuan, walaupun kadang-kadang kita tidak dapat mencapai di sebalik hikmah yang Nabi sebut, tapi yakinlah, Nabi tidak pernah menyatakan sesuatu ikut selera seronok dia, tetapi semua adalah berdasarkan yang Allah wahyukan kepada dia. Jadi bila disebutkan di situ, fa'alam annahu la ilaha illallah, tetapkanlah pengetahuanmu tentang apa? Tentang agama. Bagi kita tahu tentang pengetahuan agama, bila kita dah tahu tentang pengetahuan agama begini, 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 kita kena yakin. Sebab tu dikatakan, fa'alam annahu la ilaha illallah, tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu. Suruh kita yakin. Macam yang saya pernah sebut tentang salah satu daripada tanda-tanda al-alamatul al-kubra, tanda-tanda besar kiamat, iaitu turunnya Nabi Isa AS. Kita sebut dah bahawa Nabi Isa ni, memang orang Kristian pun berdakwa Nabi Isa tu Nabi dia. Jadi sebab tu ada di kalangan mereka, dia kata Kristian lah agama yang betul, yang benar, sebab diturunkan kepada Nabi Isa dan Nabi Isa tak mati lagi. Dulu dia kata mati, sekarang dia kata tak mati, sebab dia tahu. Dia tahu daripada mana? Al-Quran. Jadi kita kena gunakan apa yang ada itu sebagai satu advantage, kelebihan untuk agama kita, bagi maklumkan kepada mereka. Kalaulah benar mereka mendakwa Nabi Isa itu adalah Nabi mereka, bawa ajaran Kristian, kenapa bila Nabi Isa AS turun besok di satu masjid di Damsyik, masjid yang kubah putih tu, kenapa bila Nabi Isa turun, dia turun di masjid, dia tak turun di gereja? Kalau dia bawa agama Kristian, turunlah di gereja. Kenapa turun di masjid? Dahlah turun kat masjid, kok dia datang nak intai-intai saja ke? Tidak. Dia turun, malah dia menyertai solat berjamaah yang dipimpin oleh Al-Imam Mahdi. Kenapa Nabi Isa semayang sama macam mana kita semayang, mengikut syariat yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nak tunjukkan Nabi Isa itu membawa risalah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu membawa risalah Islam. Ini yang kita kena maklumkan kepada di kalangan orang-orang Kristian. Malah bukan itu saja, anak-anak kita pun kita kena fahamkan, sebab ada di kalangan anak-anak kita yang kadang-kadang hilang keyakinan terhadap uluhiyah, ketuhanan, iaitu Allah itu Tuhan bagi sekalian alam, dan risalah yang dibawa oleh baginda Nabi adalah risalah kebenaran. Jadi bila kita faham tentang uluhiyah, Allah ini adalah Tuhan yang selayaknya disembah, maka keluar di sana ada satu kalimah yang kita kena faham. Apa kalimahnya? La ma'budu bihaqqin fi wujudi illallah. Tiada la, ya, tidak ada la ma'bud, iaitu tidak ada sesuatu pun la ma'budi bihaqqin, tidak ada sesuatu pun yang benar-benar yang wujud, yang berhak disembah, melainkan Allah. Jadi kalau ada benda yang wujud, tak kira apa benda pun, dia tak boleh melebihi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lebihkan ketakutan kita kepada makhluk itu, kepada benda itu, kita menyanjung dia lebih daripada sanjungan kita kepada Allah, syirik hukum.
ramai kawan-kawan kita, alhamdulillah selesai dah Pilihan Raya Johor. Jadi tahniahlah, ya. Tahniah apa? Tahniah kerana dah selesai. Kalau tidak, ramai juga yang tak semayang waktu Pilihan Raya. Sibuk di bilik gerakan, tak kira lah parti apa, sama ada partinya parti Islam ke apa ke, ramai juga yang tak semayang. Sibuk gantung poster, sibuk gantung bendera tapi tak semayang. Menang di dunia, gagal di akhirat, apa guna? Ya. Sebab tu kena hati-hati, ya, dalam kita menjalankan kehidupan. Kadang-kala punya merahikan pimpinan datang sampai kita tak semayang. Sebab tu dalam konteks ini, kita ada asas pegangan kita, iaitu akidah yang benar. Akidah al-sunnah wal-jamaah. Dia memberikan, orang katakan, garis pandu pendidikan yang sangat baik untuk kita menjaga akidah kita supaya sampai kepada penghujung nafas yang terakhir. Jadi sebab tu kata, tak boleh ada sembahan-sembahan lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kadang-kadang kita bimbang. Ya, bagi polis-polis yang bertugas, ya. Kalau ada polis ini minta maaf lah kalau nak terasa, ya. Tapi saya bukan sebut siapa, sebab termasuk dengan anak buah saya, sebab anak buah saya polis, ya. Jadi pengiring duli tuanku yang Tuan Agung, saya sebut sama aja. Kau iring tuanku ke Agung tu, kau iring, kalau pergi mana-mana sampai kau tak semayang, maka bermaksud kau bertuhankan aku. Di akhirat besok dihumban dalam neraka, kau panggil Agung. Agung, dulu yang dipertahankan Agung, tolong saya tak sembahyang dulu sebab tuanku. Agung pun takkan boleh buat apa. Kadang-kadang kita cakap, sebab apa, anak buah kita kerja macam tu. Abang saya, SB Bukit Aman, sama juga. Kau kerja di Bukit Aman ke apa kan, nama bukitnya aman, kau belum tentu aman lagi. Yang amannya mana? Yang mana kita mengikut apa yang Allah ajarkan. Jadi bila kita bertugas, ada kerja yang dimaafkan tapi tak sampai boleh mengabaikan solat. Sebab tu dalam konteks itu suruh mengaji bagi faham, baru dia ni sampai ke bertugas sampai tak ada masa, balik penat, duduk kat rumah. Ya, tak datang dengar kuliah dekat surau, tak kira lah pak saudara kau mengajar ke ataupun ustaz-ustaz lain mengajar ke, yang penting dengar kuliah. Oh, sibuk. Dunia kau boleh cakap sibuk, di akhirat besok tahu macam mana. Sebab tu dalam konteks ni kena bagi faham betul-betul. Dan penyembahan dan juga ibadah seseorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi asas Islam. Tengok. Dalam akidah al-sunnah wal-jamaah dah bagi tahu siap dah supaya kita faham dalam pengibadatan. Maksudnya kalau kau faham dari segi uluhiyah, Allah adalah Tuhan kita, tapi kau tak solat, kau tak puasa, kau tak mengeluarkan zakat, kau tak mengerjakan ibadah haji walaupun kau mempunyai kemampuan, maka di situ kau mengabaikan. Apa yang diabaikan? Seorang hamba Allah, dia kena faham bahawasanya ibadah menjadi asas kepada agama Islam. Kenapa menjadi asas? Sebab Allah sebutlah Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah beri pernyataan awal lagi. Bila Allah menjadikan manusia, Allah dah sebut di sana, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan illa liya'budun, mengabdikan diri kepada Allah. Kena mengabdikan diri kepada Allah. Allah yarham Datuk Jin Samsudin, dulu waktu saya duduk bertugas dengan Yadim tu, saya rajin sebut, kena ibadah tuan-tuan, tak kira lah tuan-tuan tu siapa, manusia kena ibadah, jin pun kena ibadah, apatah lagi kalau jadi Datuk Jin Samsudin. Tapi Datuk Jin Samsudin ni tuan-tuan, sampai akhir, tengok dari segi karisma dia, dia boleh berpidato, berikan semangat kepada orang. Seorang seniman pun boleh bagi peringatan. Kita yang biasa kadang-kadang tak nak ambil langsung. Kadang-kadang kesian diri kita ni. Selalu kita dilalaikan oleh bisikan syaitan. Allah dah sebut di sana, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِسْءِ إِلَّا لَعْبُدِينَ. Maka sebab itu, bila kita sedar bahawa
Kita ini dijadikan oleh Allah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Maka mau tidak mau kena ibadah. Ibadah itu kita katakan luas. Sangat luas. Ya. Kalau kita nak sebut beberapa tanggapan, beberapa pandangan para ulama, takut sekali lagi. Ya, orang kata macam-macam. Terutama kalau kita ambil pandangan yang disebut oleh Ibn Taymiyah. Lagi kita tak berani nak sebut. Sebab apa? Bila sebut Ibn Taymiyah, dia orang kata Wahabi. Orang ni Wahabi ni Ustaz. Wahai Ustaz ni pakai pandangan Ibn Taymiyah, Wahabi ni. Padahal kita tengok, tanya balik Wahabi siapa pun kadang-kadang tak faham siapa itu yang katakan Wahabi. Nak sebutkan pandangan ulama bahawa ibadah itu sangat luas. Apa juga gerak kerja yang dibuat dengan niat mencari redha Allah. Apa dia? Kita menjaga lalu lintas. Kita menjaga pasar pagi dekat batang tadi. Jaga pasar je pun boleh jadi ibadah. Kira mana kita buat kerja tu mencari redha Allah. Dalam kita buat kerja, pakaian kita adalah pakaian yang menutup aurat. Tak kira lelaki atau perempuan, pakaian yang menutup aurat, dia boleh jadi ibadah. Tapi kalau kerja apa? Kerja sebagai jaga masjid tapi pakai seluar pendek. Jaga masjid pakai seluar pendek. Nama jaga masjid tak kira ibadah. Macam masjid Kuala Kubu dulu, mula-mula waktu dalam pembinaan dulu. Waktu tu saya bertugas pergi buat tinjauan dengan arwah Haji Alwi Parman. Waktu masjid dibuat, orang yang buat masjid time semayang, dia pun tak semayang. Time semayang Jumaat, tak semayang. Nama orang yang buat masjid, kontraktor, pekerja-pekerja buat masjid, buat masjid tu bukan buat tokong, tapi tak semayang. Tak nama ibadah. Padahal berapa banyak ganjaran yang dia boleh dapat walaupun diberi upah atas kerja dia tu. Tapi oleh kerana dia membina itu, membina rumah Allah untuk orang beribadah, pahalanya besar. Tapi oleh kerana abaikan solat, habis, rugi. Maka sebab tu kena beribadah. Dalam dia beribadah, dia tidak melalaikan syariat Allah. Dalam dia buat urusan apa pun, dia tidak tinggalkan solat. Dalam dia buat urusan apa pun, dia tidak mengabaikan apa yang telah difardukan kepada dia. Tidak melalaikan syariat Allah. Maka dikira sebagai ibadah. Dan urusan yang dia buat itu adalah urusan yang tidak bertentangan dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Boleh jadi ibadah. Pakai tudung tutup litup, cantik dah. Aurat memang tak tunjuk ke orang, cantik dah. Kerja, sebab apa kerja ni? Saya nak bantu suami saya kerana suami saya pendapatannya kecil. Alhamdulillah, membantu suami, niat dah cantik dah. Tapi kerja apa? Kerjanya iaitu menjadi kerani jual KTM kuda Toto dan Magna. Tak boleh jadi ibadah. Satu kecundang. Sebab tu bukan ibadah kesemata-mata datang duduk dalam masjid surau semayang, tak tinggal-tinggal. Tidak. Luas ibadah tu. Duduk di pejabat kerani, taip surat, jadi ibadah. Kerani di mana ni? Di pejabat agama? Tak. Di pejabat jabatan haiwan, jabatan belia dan sukan, tetap menjadi ibadah. Kalau dulu pejabat agama pun, kalau masuk pejabat agama, masuk bagi pangskat, lepas tu dia bawa kait. Bawa benang siap-siap ke pejabat, duduk mengkait, buat topi anak dia lah, duduk jual. Orang datang ke depan, dia buat tak tahu. Walaupun kerja pejabat agama, belum kira ibadah. Maka sebab tu penilaian itu Allah yang maha kuasa. Dan justru itu disebutkan juga bahawa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutuskan nabi-nabi dan rasul-rasulnya menurunkan kitab-kitab untuk beri faham bahawa dalam urusan-urusan yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu adalah urusan untuk mengajak semua umat-umat itu supaya mengabdikan diri, iaitu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebut di sana, wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an yahbudullah hawastanibu tawud. Allah sebut. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan sesungguhnya kami, yakni Allah,
telah utuskan dalam kalangan tiap-tiap umat itu seorang rasul. Jadi setiap umat ni Allah tak abaikan. Allah lah hantar para nabi dan rasul untuk memimpin. Jadi besok tak ada umat yang boleh declare kepada Allah, kami sesat, kami menjadi jahil kerana tidak ada nabi untuk membimbing kami. Tidak, semua ada. Malah ada kadang-kadang di kalangan umat tu Allah datangkan sampai dua rasul, dua nabi, tapi mereka tetap ingkar. Namun peringatan Allah, Allah kata sesungguhnya kami, yakni Allah, telah mengutuskan dalam kalangan tiap-tiap umat itu seorang rasul dengan perintahkan mereka supaya buat apa? Hendaklah kamu menyembah Allah, jauhilah taghut. Allah suruh nabi-nabi ni bagi tahu kepada umat-umat mereka apa yang mesti buat, menyembah Allah. Dalam masa yang sama, dia juga kena jauhkan diri daripada taghut. Apa itu taghut? Disebutkan di dalam kitab bahawa dalam tafsir-tafsir dia sebut taghut itu pertama sekali syaitan. Yang pertama, taghut syaitan. Sebab syaitan tidak pernah mengajak kepada benda baik. Tak ada syaitan mengajak kepada benda baik. Kalau tuan-tuan pernah baca kitab-kitab lama, dia sebutkan di sana bahawa sana ada seorang abid, seorang ahli ibadah. Dan ibadah begitu hebat, begitu lama. Tiba-tiba dia tengok ada seorang dalam masjid tu juga, dia nampak macam ada orang ni, lagi hebat dia nak ibadah. Nampak hebat sungguh dia nak ibadah. Aku bangun juga pergi bilik air, aku tidur juga, dia ni ibadah dia tak habis-habis. Jadi rasa iri hati. Macam mana aku rasa macam aku ni dah boleh ibadah dah hebat sangat dah, tapi rupanya masih ada orang lagi hebat pada. Lalu syaitan datang bagi tahu kepada dia, kamu tengok macam mana kamu ibadah kalau nak dibandingkan dengan orang. Macam mana orang tu boleh ibadah hebat? Dia tanya, macam mana orang tu boleh ibadah hebat? Syaitan kata, sebenarnya kalau kamu nak beribadah jadi hebat, kamu kena buat dosa sikit. So buat dosa sikit ya. Buat dosa sikit, bila kamu buat dosa baru kamu rasa kamu bersalah. Bila bersalah, kamu akan mohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ya Allah ampunkanlah dosaku, ya Allah ampunkanlah dosaku. Macam hari ini lah, kadang-kadang bila kita kata, jom kita sama-sama kita buat saya mulai supaya ada ruh semangat sikit. Nah, kita buat semangat sunat taubat. Dia tanya apa dia? Kenapa mesti nak buat solat sunat taubat? Ustaz pernah buat? Iyalah. Ustaz pun berdosa juga. Dia ingat ustaz tak berdosa. Dan dia ingat bila nak buat solat sunat taubat tu, mesti kena berdosa dulu. Berdosa ni tuan-tuan, ada yang kita sedar, ada yang kita tak sedar. Jadi yang penting, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nabi SAW beristighfar saja satu hari tidak kurang daripada 70 kali. Nabi yang maksum, terpelihara. Kita bukan Nabi, ustaz biasa je pun. Kita siapa? Kita jadi ahli jawatan kuasa biasa je pun. Adakah kita lagi hebat dari Nabi? Tak. Nabi lagi hebat. Tapi Nabi yang hebat itu pun istighfar 70 kali. Ada satu riwayat menyebutkan kata sahabat, ketika mana baginda Nabi duduk di dalam satu majlis bersama-sama dengan aku, aku dapati baginda istighfar saja dalam satu majlis saja Rasulullah beristighfar 100 kali. Itu dalam satu majlis. Kalau 3-4 majlis Rasulullah hadir, berapa banyak kita, Allah, nak istighfar ikut belakang pak imam pun rasa berat. Lepas bagi salam, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Berat nak sebut. Padahal kalau kita baca dalam tafsir Al-Azhar, pimpinan yang dikarang oleh Pak Hamka, disebut di sana menjadi sunat
selepas memberi salam, kita beristighfar 3 kali. Sunat. Kenapa? Sebab dia merupakan sunnah Nabi. Nabi beri, selepas Nabi sembahyang, lepas bagi salam, Rasulullah istighfar. Jadi kita istighfar. Awak Rasulullah istighfar tu Rasulullah bersalah? Tak. Tapi nak ajar kepada umat-umat dia, inilah amalan yang baik. Bila mana kita sembahyang, kita bukan diajak pergi mengendap anak dara orang. Waktu kita mengangkat takbir Allahu Akbar belakang tuan imam, bukan Pak Imam ajak kita ramai-ramai pergi mencuri, pergi beli nombor ekor. Tidak. Ajak sujud kepada Allah. Tapi takut-takut dalam kita sujud itu, hati kita tidak telus. Tidak tulus ikhlas hati kita. Waktu mengangkat takbir Allahu Akbar, duk baca Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, waktu tu dia teringat. Oh, duit aku dah hari duduk dalam poket baju yang dalam almari tu lah. Allah, aku katakan bini aku ambil. Ha, waktu tu dia dah faham. Jadi, terpesong sedikit hati kita yang sepatutnya 100% diberikan dalam solat tu. Larilah sedikit. 1-2%, 5% lari. Jadi dengan larinya itu yang kita istighfar, minta semoga Allah ampun dosa kita. Itu kita katakan tadi. Abid ni tadi dia dibisikkan oleh syaitan supaya apa? Kalau nak dapatkan ibadah yang hebat, buatlah dosa sikit. Nampak macam dia nak mengajar si Abid ini kepada ibadah yang hebat, tapi sebenarnya tidak, mengajak kepada maksiat. Sebab syaitan takkan mengajak manusia kepada kebaikan. Sebab itulah tafsiran bagi taghut, yang pertama sekali taghut itu adalah syaitan. Yang kedua, taghut itu apa? Taghut itu adalah berhala. Bila kita sembah berhala, maksud kata kita sembah taghut. Sebab bila kita sembah saja patung berhala, maka tak ada kebaikan di sana, melainkan membawa kepada kesesatan. Maka sebab itu berhala termasuk di dalam istilah yang dipanggil taghut. Dan yang ketiganya yang kita bimbang, iaitulah ulama meletakkan bahawa taghut itu adalah apa-apa jua perkara, perbuatan, benda yang boleh menyesatkan pangkat kedudukan kita. Duduk edok boleh datang surau, dapat-dapat naik pangkat, tak boleh datang surau lah. Kenapa tuan? Nampak sekali-sekala je kat surau ni. Oh, saya sekarang sibuk betul. Ya, sibuk. Kadang-kadang tak sempat nak buat urusan. Pangkat itu telah menjadi taghut dalam hidup. Ketika saya forum di satu daerah jauh, daerah dan Selangor, jadi merasmikan forum sebelum kami forum malam tu, saya, Ustaz apa yang masuk Islam tu, Ustaz Fitri Abdullah. Jadi tuan pegawai daerah merasmikan, dia pun berucap lah sebelum kami forum, saya ni contoh buat forum tu di masjid, saya ni tuan-tuan minta maaf lah kepada tuan-tuan yang hadir malam ni. Mungkin malam ni kita baru ada setengah yang baru kenal saya pegawai daerah. Saya sini dah 2 tahun tuan-tuan. Tapi inilah kali pertama saya masuk masjid tuan-tuan. Dalam hati saya, kenapa lah kau memalukan diri sendiri? Tak payahlah cerita ke orang. Inilah tuan-tuan, saya baru masuk masjid tuan-tuan walaupun saya dah 2 tahun sini. Jadi nak tunjukkan yang dia tak bersalah, dia tambah lagi. Sebenarnya saya ni sibuk betul tuan-tuan. Melayan orang kat pejabat pegawai daerah bukan macam orang biasa tuan-tuan, sibuk. Kadang-kadang orang datang pejabat saya ni semayang pun tak sempat. Nak bukati nak kui, bukati kuinya pegawai daerah. Dan hati saya patutnya jamaah semua boleh balik, bagi pegawai daerah seorang duduk depan biar kami forum bagi dia faham. Besar mana sangat pegawai daerah yang sampai tak boleh semayang. Ketika saya bertugas di pejabat agama Kuala Selangor, saya pergi lapor diri. Hari kedua saya cakap tuan kaji, tuan saya nak pergi jumpa pegawai daerah, nak lapor diri bagi tahu, kata ketua unit dakwah baru saya. Bila saya sampai,
Tanya PA, tuan pegawai dia, oh, ada ke? Ada, dia kata. Masuklah ustaz. Saya masuk bilik dia. Masuk tengok dia tak ada. Yalah, bilik pegawai dia Allah bukan bilik kecil macam kita. Ya, guru besar pun tak bilik besar cikgu ya. Kecil bilik. Kadang-kadang kesian. Guru besar, nama guru besar. Bilik kecil, bagilah besar sikit. Bilik kecil. Tapi pegawai dia Allah ni, besar bilik dia. Saya cari-cari tak nampak mana pergi. Tiba-tiba dengar bunyi Allahu Akbar. Rupanya kawan tengah sembahyang sunat duha. Abdul Ghani nama. Ini sebut nama sebab baik. Sembahyang sunat duha. Pegawai daerah sembahyang sunat duha. Kalau sunat pun dia buat, wajib dia tak buat ke? Dia buat. Menunjukkan kata, bukan pegawai daerah tu semuanya sibuk. Yang sibuknya kita sendiri, bagaimana kita nak manage, nak menguruskan masa yang Allah beri. Allah beri kepada ustaz 24 jam. Allah beri pegawai daerah 24 jam. Allah beri Perdana Menteri 24 jam. Allah beri kepada Nabi dan Rasul pun 24 jam. Bagaimana kita nak takbir urus, itu bergantung pada kita. Tapi kalau jawatan tadi menyebabkan kita lalai daripada perintah Allah, maka sebenarnya kita sedang menyembah taghut. Maka sebab tu kena hati-hati. Dan akhirnya tuan-tuan, kita nak tutup di sini. Apa yang diringkaskan di sini bahawa kita akan lihat dalam perkara-perkara yang mesti dibuat untuk menjadikan hati yang ikhlas dalam bab uluhiyah ni pada pertemuan yang akan datang, kalau diizinkan oleh Allah lah, sebab kita nak cuti panjang Ramadan. Tapi nak sebutkan di sini bahawa ibadah kepada Allah, kita kena faham, ialah mentauhidkan Allah pada uluhiyahnya, ketuhanan. Iaitu dengan cara apa? Dengan cara seseorang tadi, yang beribadah tadi, wajib pada semua perkara yang dia buat, mestilah ditujukan kepada Allah. Jangankan ibadah-ibadah lain. Ni, yang ustaz datang mengajar. Datang mengajar, baca kitab. Baca kitab akidah, baca kitab fiqah, baca kitab faraid. Ada tak ustaz datang mengajar kat surau tuan-tuan mengajar matematik? Tak ada. Ada ustaz mana-mana datang mengajar apa? Malam ni kita akan mengajar fizik ya tuan-tuan? Tak ada. Mengajar kitab-kitab agama. Tapi mengajar kitab agama pun belum tentu boleh jadi ibadah kalau dia datang dengan niat, ni aku datang. Adalah sikit, kalau tak datang tak ada. Ya rugi, ni hari duit dah tak ada ni. Datang tu niat siap daripada rumah. Kaya bergolek, dah siap. Dia ingat lah, ini datang ni. Adalah ni. Balik-balik Pak Imam tak salam. AJK tak salam, tak bagi. Hai, apa hal dia ni? Lupa apa ni? Sebab tu dalam konteks ni bukan kira kau ustaz ke kira apa. Allah melihat kepada hati kita, niat kita. Maka sebab tu kena perbetulkan niat. Ya, kenapa betulkan niat? Ini kalau orang kata, oh, nak panggil, kenapa tak nak datang? Saya bukan tak boleh datang, tapi tuan-tuan panggil tak kena standard. Agak-agaklah tuan-tuan nak panggil saya. Kalau tak ada 2,000, tuan-tuan ingat saya, ingat apa ustaz tepi jalan. Saya ni ustaz selebriti. 2,000 tu paling murah. Oh, letak niat macam tu, kau datang cakap macam mana pun, kata Syekh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, seperti mana mencurah air ke daun keladi. Hebat penyampaianmu, tetapi tidak sampai, dan kalau sampai pun tidak melekat pada diri pendengar. Sebab kejayaan dalam penyampaian dua. Pertama, orang yang mendengar kena ikhlas. Yang kedua, orang yang menyampai juga kena ikhlas. Dua-dua ini ada, alhamdulillah, ilmu yang dicurahkan akan berkesan. Tapi kalau satu saja yang ada, maka ilmu yang dicurahkan takkan sampai. Ustaznya ikhlas, pendengar tak ikhlas. Jadi takkan dapat kepada pendengar. Pendengar dah ikhlas, ustaz yang menyampaikan pula tak ikhlas. Maka benda itu akan terhalang. Seperti mencurah air ke dalam keladi. Maka kita katakan bahawa jagalah segala tindakan kita untuk menjadi satu ibadah. Ya, di mana ibadah itulah yang akan memberatkan timbangan kita pada yaumul akhirah nanti, insyaallah. Mudah-mudahan selamat kita dunia, selamat kita juga di akhirat nanti. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.